Apaan nih? Jangan ayo, ya Allah. Juga, udah diam aja lo. Lo kepret lo. Woi, diam gua lo. Apaan lo? Kenapa kalau ini mak lo? Diam lo berdua ya. Apa ini? Eh warga Kampung Ember, dengar ya. Pak Jaki mau bangun ruko di sini. Mulai bulan depan, lo semua harus pada cabut. Kalau enggak, mampus. Ngerti enggak? Dengar enggak? Lo berdua ngerti enggak? Iya. Sikat. Apa lihat itu? Hah? Apa lihat? Apa? Dari mutiara asli. Udah gitu warnanya hijau lagi warna kesukaan aku. Bagus kan tuh, Bang? Yes. Orang kebiasaan deh. Ada orang ngomong di coy kayak. Pak Jaki, Bu Rina. Maaf. Saya mau minta izin, mau berhenti, mau keluar. Hah? Kamu mau berhenti kerja di rumah ini? Terus yang gantiin kamu tuh siapa? Hah? Rumah ini tuh masih butuh pembantu, Pak Ina. Udah deh, jangan macem-macem. Tapi saya tetap mau keluar. No. Yes. Makasih Pak Jaki. Bang Zaki. Kamu dari Yayasan Penyalur Pembantu yang mana? Aye dari. Waina. Charger gue mana? Gede banget tompel. Poin namanya?
Po Ina udah keluar kerja dari kemarin. Dia mau ngelamar jadi pembantu hari ini. Oke, udah. Gue terima. Hah? Kok main langsung diterima sih? Nah, lu kagak denger. Perut gue ini udah ngamuk. Kalau kagak terima dia, siapa yang nyiapin gue sarapan? Ya? Buruan, siapin gue sarapan nih. Udah kelaparan. Kamu diterima. Tolong, sekarang buatin saya sarapan. Oke? Silahkan, Pak Bos. Kok nasi? Bukan maunya roti. Pakai ini lebih enak, Pak Bos. Kayak deh. Ih, pete. Ih, sana-sana jauh-jauh. Mendingan buatin gue roti deh. Pak Bos, makan orang Indonesia itu kan nasi, Pak Bos. Kagak mau. Bikinin roti. Pak Bos, mendingan cobain dulu. Nanti kalau misalkan emang Pak Bos gak suka, baru deh ayo bikinin roti. Ya udah, gue cobain. Petainya jangan lupa, Pak Bos. Ya, awasnya gak enak. Ngapain lu cengar-cengir di sini? Sana ke dapur lagi. Ngomongin soal Kampung Ember nih ya, ternyata wilayah Kampung Ember tuh lebih luas dari pikiran kita, Pak. Terus kira-kira gimana? Heh, Nabila. Ngapain kamu masih di situ? Mau nguping ya? Sana kerja lagi. Apa sih, Bang? Aduh, saya nggak ngerti. Jadi pembantu, rumahnya dokter. Jadi, ayah mah dikit-dikit ngerti gimana cara nolong orang. Ah, udah. Alasan aja, gua enggak mau tahu. Mendingan sekarang lo beli kerja lagi ke dapur sana. Bantuin. Pernah. Yang kasih. Bang, lo enggak apa-apa? Gue tolongin, kagak bilang terima kasih. Untung gue tolongin, kok gak bisa lewat tuh. Sampai mana ya wilayah Kampung Ember yang mau diambil sama Jaki? Kok gue lupa sih? Awah, gue beberes aja. Lahir di mana bisa sampai dapat tompel kayak begini, ha? Bentar. Kayaknya muka lo tuh kayaknya nggak asing buat gue. Gue pernah ngeliat lo di mana ya? Di. Ayo pembantu baru, permisi. Di mana ya? Mudah-mudahan tuh cintanya gak kenalin gua. Kenalin Mas Ape. Itu, anu
Pak Bos. Itu si Centeng mau ngenalin Ahie sama temen-temennya, mau dijodohin. Emang lu lagi nyari jodoh? Kagak Pak Bos. Ahie kan baru kerja di sini. Ahie mau fokus kerja dulu Pak Bos. Lagian Pak Bos juga banyak kan ya Pak Bos ya kerjaannya. Pak Bos jual beli tanah kan ya Pak Bos ya. Tapi sekarang udah kagak kan ya Pak Bos? Gua mesti ngomong penting sama lo. Sini. Asik. Gua berhasil bikin dia ngomongin kampung ember. Ngomong penting apaan Pak Bos? Penting bener. Nih. Game gua rusak. Sekarang lu bawa ke toko, terus lu tuker sama yang baru, ya? Yeah? Pikir ngomongin kampung gua. Ngomong apa lu? Kagak Pak Bos. PSP ya? Bentar Pak Bos. Tunggu Pak Bos. Lah, lu mau kemana nih? Bawa ke toko. Sabar Pak Bos, tunggu. Eh, mau lu apain? Eh, jangan dibongkar. Udah, tenang aja Pak Bos. Ayu itu dulu kerja di konter elektronik. Jadi, sama si Koko diajarin cara servis. Lu yakin? Nah, bisa kan Pak Bos? Hebat gak ya Pak Bos? Gak ngomong makasih lagi. Tau gitu. Benerin tuh PSP. Mari. Pak Bos, Ayah kira Pak Bos kagak ada di sini. Tapi masih tidur. Ayah mau bersih-bersih. Maaf. Ini gangsing gua nih ngapain? Gangsing kayu. Kok Pak Bos mainnya begituan sih? Bukannya Pak Bos selalu main game yang terbaru ya? Bukan urusan lo. Cuma beres-beres aja di kamarnya Pak Bos Jaki. Hah. Kamu tuh kan baru kerja di sini. Kok berani-beraninya sih masuk kamarnya Pak Jaki? Udah ngaku aja, kamu pasti mau nyolong ya kan? Kagak. Joko! Iya, Bu. Joko! Iya, Bu. Sini. Ada apa, Bu? Awasin dia. Kalau sampai dia berani masuk kamar Pak Jaki lagi terus dia mau nyolong, lempar dia keluar. Saya berhak ngomong kayak gini karena saya calon istrinya Pak Zaki. Ngerti kamu? Hahaha, awasin! Bagaimana ceritanya? Tadulah pokoknya ya. Joko! Cepetan! Tuh, apa sih? Sini. Tanya. Aduh. Ya, bener ya. Aduh, ya Allah. Nih. Masih ya? Gak boleh meluk ya. Udah gak ada Pak Jaki.
laki-laki ini udah santai aja kali. Makasih ya. Oh ya, kalau si Pak Jaki nanyain, bilang gua udah pulang, ya? Iya, sayang. Ah, sayang. Iya. Alhamdulillah. Wih, udah ayo. Udah aman, aman. Aman terkendali. Ayo. Biar aja. Aduh, semut. Hatinya. Pinggang gue. Bye-bye, Pak. Bye-bye, Cing. Tua, inget umur. Kalau Bu Rina gak tampang gue, pasti gue. Jangan. Allah. Cing. Emang si Mak Rini itu beneran calon bininya Pak Jaki? Lu kayak kagak tahu aja. Gua pikir-pikir kayaknya dia sok ngaku-ngaku aja. Ngapain lu nanya-nanya? Lu jangan bilang lu demen sama Jaki ya. Hah? Iya? Yeah. Ya elahnya, curigaan amat jadi orang. Ayah itu nanya, ayah kan perlu menyelidiki. Biar misi kita itu berhasil. Biar tanah kita itu yang kamu kagak digusur. Cakep lu. Pinter lu. Iya, anaknya. Cing. Pak Jaki itu kesukaan apa sih, Cing? Main video game apa gangsing? Perasaan gue sih, inget gue nih ya. Dulu dia tuh demennya gangsing. Main-main-main gangsing. Waktu si Bu Rina jadi sekernya Taris. Ketaris. Iya. Kagak boleh tuh. Katanya rame, ribut, berantakan, dimana-mana, kena kaki. Jadi aja dia sekarang main ceklek-ceklek. Jadi pijat-pijat dia? PSP, PSP. Ya kayak no. Mainan kecil-kecil dipijat-pijat gitu, Nya. Keren lu ya. Iya dong, Nya. Haris, anaknya. Minum. Masih anget nih. Gua bawain jauh-jauh, lu kagak minum lagi. Bye-bye. Siapa di situ? Aduh, ini gimana lagi ini? Aduh, Allah. Aduh, gimana? Aduh, angkat bener ya? Tapi, gua tahu, jalan belakang. Jalan belakang. Simbah, lu ikut gua. Ntar dulu, sini. Lo kan pernah kerja di toko gadget nih. Nih, gue ada brosur game-game terbaru. Coba lo tunjukin, mana nih kira-kira yang paling cocok buat gue. Yang itu tuh, Pak Bos. Yang itu. Lo nunjuk kopi. Gue nanya game nih. Yang mana nih, tunjukin. Iya, Pak Bos. Yang mana, no. Gue sempong. Lu, wah, lu bener-bener ya, kelakuan. Kagak diajarin sopan santun apa mak lu. Gue ngajak ngomong malah dipunggungin. Tengok sini. Aduh, maaf Pak Bos. Leher ayah lagi sengklek. Udah gitu, ayah lagi sakit gigi. Besok deh Pak Bos ya. Ayah janji, besok Pak Bos ayah ajak ke tempat games yang paling asik sedunia. Iya Pak Bos ya. Yang bener lu. Beneran Pak Bos, ayah janji. Permisi Pak Bos ya. Sakit nih Pak Bos. Iya besok ya. Iya Pak Bos. Nabila! Bos! Udah sembuh sengkleknya? Udah Pak Bos. Pak Bos kok perhatian banget sih sama Ayah. Ayah jadi gak enak hati. Gak usah kegeran, gue tuh cuma mau nagih janji lo yang kemarin. Katanya lo mau nunjukin gue tempat game paling asik sedunia. Buruan naik. Naik ke boncengan. Boncengan Pak Bos? Iya, buruan. Ayah, bonceng di depan apa di belakang Pak Bos? Dan nih anaknya di belakang lah namanya bonceng, buruan deh. Iya Pak Bos. Maaf ya Pak Bos, belum nih. Kayak enak. Udah, kayak buruan ini. Deh. Iya. Jangan. Thank you.
bos. Kita mau ke Kampung Ember. Katanya mau lihat tempat video game paling asik sedunia. Kok kesini? Ini tempat main paling asik sedunia, Pak Bos. Ogah, gue mau nyemain video game. Ini cari tempat lain yuk. Ya, Pak Bos. Tempat beginian mana ada video game. Nah, Pak Bos. Pak Bos itu kan di rumah kan punya gangsing, Pan, ya. Daripada Pak Bos main sendirian, mendingan Nong. Lihat, Nong. Di sini Pak Bos bisa tanding. Ada lawannya. Jadi bisa latihan terus tiap hari. Hah? Main gangsing ada lawannya? Nong, lihat, Nong. Lagi orang tanding, kan? Yuk, yuk. Ayo. Ayo, ayo. Ayo. Lagi. Lagi ya. Oh. Oh. Itu Pansi Jaki. Ngapain dia di mari? Lawan tuh. Aing bawa dia kemari. Masya Allah. Tenang-tenangnya. Dia tuh kagak tahu kalau Aing ada kamu di sini. Dia pernah tentangin jatuhin gua waktu itu. Nabila! Laper! Pak Bos laper? Nah, di sini nih ada gado-gado paling enak sedunia. Gado-gadonya Bu Rahim! Kagak-kagak, gue kagak mau bikinin. Enak aja lo, centengnya dijatuhin gue nyusul kemarin lo lagi. Ja, tolong dong, Nya. Lo demen ya sama dia, ha? Gue tau nih lo demen kan? Ya kagak, Nya. Ini kan salah satu bagian dari misi kita. Siapa tahu kalau dia demen sama kamu ini, kamu kita jadi kagak jadi gusur. Ih, kagak. Rasa lu ya. Enak. Makan aja ya. Enak, Pan. Lagi. Lagi. Nambah apa, Bos? Nambah. Ulahim! Iya, bentar. Tambah tuh lagi. Iya, bentar. Nih, minum dulu, Pak Bos. Biar kagak keselak, biar kagak seret. Paling enak deh, gua bikin noh. Padahal udah bilang. Apa, Pak Bos? Hah? Kenapa, Pak Bos? Pedes. Minum banyak. Minum. Tapi tetap enak, Pan. Ya, Pan? Aduh. Kenapa, Pak Bos? Hah? WC! Bu Rahim! Lu bang WC! Aduh. No, WC-nya ya. Dengerin. Lu lurus. Mentok belok kanan. Jangan lupa diguyur. Tega banget sih. Dikasih rawit berapa sih sampai mulus begitu? Mau tahu lo, ha? Segenggam nih. Puas lo. Setenya nya. Tega bener jadi orang. Habis gua gedek banget centengnya jorokin gua sampai nyungsep, sampai jatuh. Tangan gua aja masih sakit nih. Tenang amatnya. Ada di mari. Oh, lihat. Ayo bawain kue-kuehan. Hah, coba deh.
makan deh. Banyak benar, Pak. Wah, makasih, Cing. Bisa buat Pak Jaki juga nih. Apaan sih lu? Pak Jaki? Emang Pak Jaki datang di mari sama centeng-centengnya? Hah? Kagak. Pak, cuma Maya doang berdua. Pantesan. Lu masih nyamar, pakai tompel segala. Ya iyalah, Cing. Kalau enggak ntar Ayah ketahuan dong. Tapi kalau berduaan, berarti lu pacaran dong. Bener kan? Hah? Kenapa sih? Pada nuduhnya gitu mulu. Heran. Ayah tuh kagak pacaran, Pak Jaki. Aduh, lega. Poi, nah. Kok ada di mari? Yeh, Pak Jaki gimana sih? Pan, ini kampung Ayah ya? Oh. Ada kue. Woi, bilang makasih apa? Pak Bos, biar makasih dong. Amprohim. Makasih, Cing. Musik apaan tuh ya? Lihat yuk, Pak Bos, yuk. Seru tuh kayaknya. Yuk. Iya, parah dulu. Ayo, yuk. Aja sih. Habis main gangsing lagi dong. Terus makan gado-gado enak yang pedesnya aujubile. Iya, dari mana? Dari Kampung Ember. Kampung Ember yang kita mau jadiin ruko itu, Bang. Iya. Tapi gue pikir-pikir sayang juga ya. Kalau tempat seasik itu harus digusur cuma buat bikin ruko. Nap, besok kita main gangsing di Kampung Ember lagi ya. Iya, Pak Bos. Boleh-boleh. Ayo demen. Joko! Joko! Iya, Pak. Sini, Jok. Joko! Iya, 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 iya. Nih, cuciin motor gua. Iya, Pak. Iya, iya. Dari mana aja sih lo? Dari mana? Dari tadi Ayah belum cuci piring. Joko. Bu, bu, bu. Orangnya mau datang, Bu. Ada apa ya? Kamu lihat dompetnya Pak Zaki? Kagak, Pak. Jangan bohong. Kagak. Ayah kagak pernah ngeliat dompetnya Pak Bos Jaki.
Udah ngaku aja. Ngaku gak lo? Kagak kok. Kok gerak-gerik kamu terlihat seperti mencurigakan ya? Gimana kalau kita geledah kamarnya? Joko, ada gak? Gimana? Ada gak? Ada, Bu. Coba kamu cari di laci situ, atau mungkin aja di dalam tas ini. Kalau di laci sih udah, tas belum. Wih, berat banget nih tas. Aduh. Wah, 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 wah. Ini apaan nih? Wah. Coba lihat. Gak mungkin kan dompet cewek kayak begitu. Ini bukannya dompet kamu. Oh, jadi kamu yang ngambil dompetnya Pak Zaki. Eh, coba lihat nih. Parfum gue. Ini jam gue. Ayah kagak ngambil kok, Pak Bos. Sumpah. Elah, mana ada maling teriak maling, hah? Udah jelas-jelas barang buktinya ada, masih juga mau bohong. Udah ngaku aja. Sini. Buruan, eh. Coba lihat. Kok tompelnya luntur? Lihat kan? Kalau ini tuh tompel palsu. Ah iya, gue inget nih sekarang. Lo itu kan anak kampung Ember, ya kan? Ngaku deh lo. Beberapa hari yang lalu lo tuh baru nimpukin rumah ini pakai duku. Oh iya iya, bener. Iya kan? Jadi jelas sekarang. Motivasi kamu datang ke rumah ini tuh, kamu mau nyusul. Terus kamu mau cuci otaknya Pak Zaki. Kamu nipu, kamu nyolong, iya kan? Joko, geledah tas yang lagi sifat tuh masih ada barang-barang. Iya, Bu. Wah. Iya, Bu. Gila ya kamu ya. Surat wasiat kamu ambil juga. Hah? Surat apa? Itu surat wasiat dari almarhum babe kamu. Isinya kalau beliau menginginkan kita berdua menikah karena aku anak sahabatnya dari kecil. Jadi kamu ambil surat wasiat itu supaya aku dan Pak Zaki gak bisa menikah. Ternyata kamu orangnya benar-benar licik dan kecil. Bang Zaki, usir perempuan ini dari rumah ini. Iya, Pak. Usir aja nih perempuan, gak guna nih. Pergi lu. Pergi! Udah, gini aja. Kalian terus latihan. Tuh ada tuh, noh, di sanggarnya Entong Sukirman tuh. Itu yang di sebelah warungnya Baba Liong, eh. Udah, Nat. Lu juga jangan sedih, Iya, kagak ape-ape. Berakit-rakit dahulu, berenang-renang kemudian. Kali aja kita ada jalan lain. Yeah.
Terserah deh dia mau ngapain. Yang penting dia udah gak berkutik karena jodoh ini. Joko! Joko! Iya, Bu, Ibu. Iya, Bu. Eh, sini. Kemana sih? Ada HP, Bu. Beresin kampung Ember sekarang juga. Ayo! Ayo! Kapan? Ya sekarang lah, masa besok. Panggil polisi untuk nangkep lo. Kok gue sih bang? Harusnya kasih Nabila, dia kan yang nyuri. Udah, yang nyuri dompet gue. Tentu orang yang punya nih gelang. Nih gelang gue temuin di laci tempat gue simpen dompet. Ini kan gelang lo yang sering copot. Gelang gue, tapi kan bisa aja si Nabila yang naruh di situ, atau si Joko. Hah? Kok gue? Kan yang nyuri lo. Kok lo tahu Jok, dia yang nyuri. Lo terlibat ya Jok? Enggak Pak Jaki, ngaku lo. Lo mending ngaku Jok. Kalau kagak ngaku, hukuman polisi bakal lebih berat. Sebenarnya. Biar polisi yang interogasi. Pokoknya, yang penting gue udah cek nih. Ini surat wasiat palsu. Kata pengacara gue. Coba, siapa yang beruntung ada nih surat? Lu kan, gara-gara mau ngambil harta gue. Eh, warga kampung Ember. Ayo buruan, bawa ini dua orang ke kantor polisi. Ntar dulu. Centeng kebo, centeng Jawa. Siap, lu berdua masih kerja buat gua kan? Oh siap. Masih setia kan? Setia. Masih mau digaji kan? Sekarang lu berdua amanin nih dua orang. Bawa ke kantor polisi. Siap Bos Jaki. Ikut. Ayo. Nap. Maafin gue ya. Gue nyesel udah ngusir lu. Gue sebenarnya khawatir lu bakal tinggal di mana. Gak apa-apa, Pak Bos. Ayah kan punya rumah. Yang waktu itu Pak Bos Jaki numpang bokeh di rumah Ayah. Itu rumah Ayah, Pak Bos. Ya kalau digusur juga kita kagak punya rumah juga tuh. Iya, tinggal di mana? Iya. Yeah. Ini aja deh, Nap. Lu lebih pilih mana? Tinggal di rumah gue selamanya? Apa gue yang tinggal di tempat lu selamanya? Maksudnya, Pak Bos?